Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira belum lagi melangkah masuk ke dalam kafe ini, tetapi keterjaan sudah dapat dirasai. Melihat pada luarannya sahaja, pemilik kafe Sugar Candy ini begitu menitik beratkan pemilihan warna dan juga dekorasi. Pemiliknya adalah pasangan suami isteri yang begitu menggemari bidang kek dan pastry. Variasi keindahan rasa sate yang diolah dengan cita rasa dan selera masa kini. Lebih menarik, sate ikan tuna yang mempunyai kandungan dan khasiat terbaik sesuai untuk mereka yang mengamalkan pengambilan makanan sihat. Kita menggunakan ikan tuna sirip kuning kerana kepadatan dan tekstur dia yang sangat bagus. Dia adalah kedua yang terbaik dalam keluarga tuna. Kesusahan hidup yang pernah dilalui tidak mematahkan semangat pasangan suami isteri ini untuk membina kejayaan dalam perniagaan yang diusahakan. Menghasilkan sabun pakaian jenama mereka sendiri adalah inspirasi daripada pengalaman bersama. Tasha Sheila kembali mewarnai industri seni. Kemeriahan majlis yang dihadiri ramai rakan selebriti. Lux ni dia buatkan suits untuk wanita. Membuatkan saya mudahlah untuk mencari mana suits yang saya inginkan. Mira sekarang ini adalah hidangan utama dan juga kek dan manisan yang terdapat di kafe ini. Keindahan rasanya sudah cukup membuka selera. Bolehlah singgah ke sini bersama si keluarga pada hujung minggu untuk menikmati hidangan yang sedia ada. Seperti kecantikan kek dan manisan di hadapan Mira sekarang ini, begitu juga dengan kemeriahan majlis yang dihadiri oleh orang ramai. Kita saksikan kemeriahan pelbagai majlis dalam segmen Dari Nona. Jenama Lux Taylor bukan sahaja popular di Malaysia, namun dikenali juga di luar negara. Sempena ulang tahun yang ke-45, Lux mengadakan pertunjukan koleksi fashionnya sejak tahun 1970-an sehingga kini bertemakan The Gentleman Journey. The Lux ni dia buatkan suits untuk wanita, membuatkan saya mudahlah untuk mencari mana suits yang saya inginkan dengan fashion yang macam mana kerana Lux pun dah mula buat untuk kaum wanita juga. Setiap rekaan yang dihasilkan mempunyai keistimewaan tersendiri menitik beratkan gaya dan persona yang dapat menelahkan lagi keanggunan pencinta fashion. Ya, semoga Lord makin sukses, makin jaya, makin keren pastinya. Dan bisa membuat acara yang lebih besar lagi dari ini. Amin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lux Taylor kerana sudi menerima saya daripada dahulu sampai sekarang. Untuk Lux Taylor terus maju untuk masa-masa akan datang dan educate lagi masyarakat Malaysia ini supaya lebih gemar memakai suit. Okey, kepada Lux Taylor, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-45. Ianya satu pencapaian yang cukup hebat, yang juga luar biasa dan teruskan dengan legasi anda, Lux Taylor. Kita ambil semua dari arkaif tahun baju tahun 70-an sampai sekarang. So memang of course kain dia semua eksklusif. Orang kata walk down memory lane lah daripada masa kita dress Muhammad Ali sampai sekarang. Baru-baru ini kita dapat menang satu award representing Malaysia. We won World Branding Awards di Kensington Palace. Semoga legasi fashion ini akan terus berkembang maju seiring dengan dunia fashion yang sentiasa berubah mengikut evolusi terkini. Penampilan dan ringkasan bersahaja menampakkan seseorang itu lebih klasik. Ini adalah pendekatan yang digunakan oleh mereka muda ini di bawah labelnya Teh Firdaus. Walaupun masih hijau dalam industri fashion, tetapi rekaannya digemari ramai dan disukai oleh pecinta fashion tanah air. Mereka ini sedang meniti gerbang kejayaan dengan sentuhan majlisnya yang membawa eksklusiviti dalam setiap rekaannya. Found a love. Dia semakin mengukir kejayaan dalam industri fashion yang diceburi. Membawa label Teh Firdaus, bekas graduan jurusan fashion Muhammad Firdaus Awang Teh 28 tahun ini menjadikan keluarga sebagai sumber inspirasi. Actually, mak dan kakak memang buat jahit lah, menjahit dulu dekat kampung. And then from there juga saya ambil tahu sikitlah pasal jahitan, so minat juga dari situlah.
Sudah hampir 7 tahun berada di dalam industri ini, perikannya bijak mengaplikasikan pelbagai jenis batuan dan perincian untuk menilahkan lagi rekaan. I betul-betul titik beratkan dari segi detail, cutting and then craftsmanship and then the material itself. I betul-betul titik beratkan supaya the final look nampak cantik, elegant and more effortless lah. Menyediakan lebih daripada 50 jenis busana pengantin, pemilihan warna yang berwarna lembut dan putih sering mendapat permintaan tinggi. White or off-white, even ivory, memang timeless. So, dekat Tiffreda memang kita ambil kira that colour lah, memang kita pakai juga. And most of the time, bright memang pakai off-white. Bermula dengan menjahit baju custom-made atau mengikut tempahan pelanggan, Tiffreda turut memperluaskan rekaan dengan mengeluarkan koleksi sedia untuk dipakai terutama pada musim-musim tertentu. Kita start from bridal and then normal bespoke like all baju kurung, dresses juga. And then kita juga ada buat ready-to-wear seasonal which is raya. Bukan senang untuk bertahan lama di dalam industri. Sebagai seorang pereka muda, Firdaus begitu mementingkan kualiti produk terutama pemilihan fabrik agar koleksi yang dikeluarkan lebih eksklusif dan selesa. My material, I always use all silks. My favorite one is crepe silk, chiffon silk, shantung silk. Yes. And then French lace, I memang suka material-material ini semua. Sebab the final product, if I'm using this material, InsyaAllah akan cantik. Bakal mengeluarkan 2 koleksi baharunya setiap tahun, hasil sentuhan pereka muda ini mempunyai keunikan tersendiri. My design is more subtle, very intricate detail, very flowy, yeah, very feminine. Sometimes I buat classic design but a bit of modern touch. Sudah pun berjaya menembusi pasaran negara jiran seperti Singapura dan Brunei, busana eksklusif hasil sentuhan majlis pereka muda ini sememangnya mampu bersaing dengan pereka fashion terkenal yang lain. Hello, hi, bersama saya Tasha Sheila dalam segmen Celebrity minggu ini. Babe, thank you so much tau for your time today. Sekarang ni kan baru I rasa lega tau. At least persiapan perkahwinan kita yang dah settle sikit ni. Permulaan Tasha masuk dalam industri seni ni bila Tasha pergi casting. Masa tu Tasha bekerja di butik. Dalam masa yang sama Tasha dapat keratan surat khabar iaitu mama Tasha sendiri bagi dekat Tasha dan Tasha pergi. Alhamdulillah Tasha dapat membintangi filem Ratu the Movie. I have to change sebab I ada event nak kena pergi. Tolong angkat kan? I tak nak I terpicak. Boleh. Angkat atas sikit. Okay, thank you. Sebenarnya berlakon, menyanyi, memperagakan pakaian, modeling adalah minat Tasha daripada Tasha kecil lagi. Darjah satu memang Tasha itu cita-cita. So, alhamdulillah semua cita-cita tu tercapailah. Cuma satu je pramugari tak dapat sebab ayah Tasha tak izinkan. Demi cita-citanya, anak sulung daripada 3 beradik ini sentiasa berusaha untuk mencipta nama dalam industri tempatan. 2010, Tasha menang Anugerah Bintang Popular, artis baru. Dan Tasha pernah memenangi juga Anugerah Blockbuster. Alhamdulillah banyak periman sampai sekarang pun dengan social media boleh lagi untuk mendekatkan Tasha dengan peminat-peminat Tasha. Laut mana yang tidak bergelora, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Begitu juga dengan selebriti ini yang pernah sepi seketika di dalam industri akibat masalah peribadi. Keluarga adalah sumber inspirasi dan kekuatan Tasha, di mana ibu Tasha dan adik-beradik semualah keluarga tu adalah kekuatan Tasha. So bila Tasha mengalami kemurungan sebab ada sesuatu yang berlaku dalam Tasha punya hidup pada tahun 2015-2016, dengan sokongan keluarga Tasha bangkit balik dan Tasha rasa pengalaman yang berlaku dalam tahun itu sendiri mempunyai banyak hikmah dan pengajaran dan Tasha
yakin dan Tasha kena bangkit untuk keluarga Tasha. Sebab Tasha nak sulung, kan? So Tasha perlu untuk menjadi yang lebih baik. Lumrah kehidupan anak seni pastinya tidak lari daripada kontroversi. Namun, semua itu harus ditepis sebaiknya dan diambil secara positif. Diorang berada di belakang dan diri kita sendiri yang kena tolong. Kalau kita nak berubah, bermulanya pada diri kita. Bukan daripada orang lain. Orang lain cuma boleh memberikan kata-kata nasihat, tapi diri kita sendiri yang kena bangkit. Yang pernah mengalami masalah kemurungan atau putus asa, hilang semangat dalam hidup, Tasha nasihatkan jumpa orang yang betul dan jangan malu untuk meluahkan apa yang kita rasa. Kita kena berkongsi tapi pada orang yang betul. Sekarang ni banyak awareness tentang masalah mental health dan insya-Allah dengan niat hati yang betul, yang baik, Allah akan memudahkan. Untuk pertama kalinya, Tasha berlayar bersama dengan Sofwan itu. Pengalaman ini tidak akan dapat Tasha lupakan dan korang memang best. Thank you, Sofwan. Kalau aktiviti, Tasha suka hiking, Tasha suka nature, Tasha suka alam semula jadi, Tasha suka laut, Tasha suka pantai. Benda-benda alam semula jadilah memberikan aura-aura positif untuk diri Tasha sendiri. Kalau tengah stres-stres ke, Tasha akan pergi masuk hutan. Benda tu Tasha rasa sedikit sebanyak boleh merendahkan dia punya stres. Pengalaman pertama Tasha berlayar. Pelayaran tu dia memberi satu seribu satu inspirasi kepada diri Tasha sendiri. Pada usianya yang masih muda, Tasha mahu terus ke hadapan dan membina kerjaya seni ke peringkat lebih tinggi. Dia mengharapkan agar segalanya lebih indah selepas ini. Tasha ingin sebarkan kasih sayang kepada seluruh Tasha punya peminat. Sekarang ni Tasha nak hidup lebih sederhana. So bila kita terlampau mengharapkan impian yang terlalu tinggi, benda tu Tasha tak boleh terima. So sekarang ni Tasha hanya menjalani kehidupan Tasha dan hargai orang-orang sekeliling Tasha yang menyayangi Tasha, dan Tasha juga akan memberikan kasih sayang kepada mereka semua yang menghargai Tasha. T-O-F-E-N, sate antara makanan yang sentiasa menjadi pilihan ramai. Keenakan rasa perapannya sahaja sudah cukup membuka selera. Variasi pelbagai jenis sate menjadikan makanan ini sentiasa mendapat permintaan tinggi. Sate daging, ayam, perut, hati, arnab mahupun sate daging rusa, semuanya enak dimakan. Tentunya evolusi baru dalam industri makanan sentiasa menjadi ikutan dan fenomena, bukan sahaja di Malaysia tetapi di luar negara. Keenakan rasa sate bersama pengusaha-pengusaha makanan cucuk ini. Mari dengar cerita pasal makan. Di sini kita mewah dapat makan. Negara lain kebun. Sate antara makanan tradisi yang masih menjadi kegemaran ramai sehingga ke hari ini. Selain menikmatinya secara cita rasa klasik, pelbagai inovasi dilakukan bagi memeriahkan lagi pilihan makanan enak ini. Siang malam, siang malam, semua benda lemak boleh ditelan. Muhammad Hairul Hasrin, 45 tahun, bersama isterinya Mahani Muhammad, 45 tahun, mengilhamkan sate keju dan roti sate keju sejak 5 bulan lalu. Menu ini sering menjadi pilihan pelbagai bangsa untuk menikmatinya. Sate cheese ni asalnya daripada suami saya lah. Dia kata cadangan untuk buat sate. Lepas tu saya cuma dapatkan resepi. Lepas tu saya buatlah sate kan. Lepas tu yang ingredient untuk spicy apa semua tambahan daripada dia lah. Sate kebanyakannya standard. Apa lengkuas, halia apa semua kan. Tapi yang beza dia kita punya ni, kita added fusion cheese kan. Jadi benda tu tak ada kan. Tapi idea tu datangnya daripada tengok semua ni cheese. Sekarang kita nak buat sate, kita try buat cheese. Tengok sambutan macam mana. Di situ idea dia lah. Selain tambahan keju, sate yang terdapat di Terimba Cafe Ipoh ini juga mempunyai keunikan tersendiri. Sate yang hampir masak akan dicelup dengan sos istimewa sebelum dibakar semula. Alhamdulillah lah, sambutan menggalakkan. Tapi yang golongan yang agak 40-an ni, dia banyak suka kepada tradisionalnya sate. Bagi akak rasanya yang fusion lagi sedap lah sebab dia rasa lain kan. Terutama kanak-kanak, remaja memang suka sate cheese lah. Golongan sasaran kita buat semua. Tapi sekarang ni dia menghala kepada golongan pertengahan. Dengan kanak-kanak. Setakat ni kami boleh buat dalam 700 cucuk lah setakat yang termampu lah kan. Kira buat hari-hari. Maksudnya everyday dapat sate yang fresh lah. Walaupun mempunyai gabungan keju, sate ini tetap dihidangkan dengan kuah kacang dan timun. Terimba Cafe ni, kalau kita dengar sate, sate ada steak, ya, ada kayu. Tapi kat Terimba Cafe kita ada roti sate cheese. Mula-mula tengok macam pelik lah kan, tapi nampak menarik kan. Jadi mula cuba, makin lama makin ramai lah yang cubanya. Dia kata memang sedap. Kita ambil macam roti oblong ni panjang tu.
Jadi kita potong semua, kita letak ingredient dia dan kita letak sate dalamnya. Pilihan sate itu ayam dan daging. Jadi kita taburkan cheese mozzarella, letakkan sos cheese dan kemudian tutup dan kita hidang pada pelanggan sekali dengan sudu dan garpu, dia akan potong-potong gitu. Pengusahanya sentiasa mencari kelainan menu sate untuk menarik lebih ramai pelanggan menikmati makanan bercucuk ini. Dekat Malaysia, orang suka makan. Apa kelebihan satu kedai? Apa killer food dia? Jadi di situ kita ambil cheese. Dan bila sate itu ke depan dan produk-produk lain macam yang air ke apa ke yang ada di kedai ni akan terus jalan sama. Jadi kita letakkan sate cheese as a killer food kita lah kat sini. Sekarang kita tengok viral kondok. Jadi kita buat sate macam kondok. Dan satu lagi, roti sate, bunyi roti pita. Itu next kita punya move untuk variasikan sate bukan setakat sate tradisional dan kita buat fusion juga. Maknanya dua-dua golongan ni boleh terima makanan yang sebegini lah. Dia ni ada peminat dia sendiri. Dia subjektif lah, peminat sendiri. Ada yang suka tradisional, ada yang suka fusion. Rasa baguslah kan. Jadi ramai orang boleh mencuba sesuatu yang baru lah. Perniagaan sate yang diusahakan pada asalnya hanya sekadar mengisi masa lapang buat pasangan suami isteri Sharifah Sadiah Khalid 37 tahun dan Yusri Abed 42 tahun sejak 8 tahun lalu. Kini ia menjadi hidangan kegemaran masyarakat sekitar Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Perniagaan ini bermula 8 tahun yang lepas. Kita cuma sekadar suka-suka. Saya dengan suami, dua-dua kerja kilang. So kita ambil inisiatif untuk tambah pendapatan dan kita meniaga. Habis kerja pukul 5, so kita orang start meniaga pukul 6. Kadang-kadang meniaga 2 jam, 3 jam, dah settle. Resepi sate ini 100% daripada keluarga sebelah suami. So dia yang R&D, dia yang cuba, dia yang start. Sate ni pada kami satu makanan tradisional lah. Pada ayang sendiri, ayang rasa ia boleh diketengahkan. Orang kata tak lapuk daripada dulu sampai sekarang. Sate Tulang Ayang menawarkan lebih 10 jenis sate untuk pilihan pengunjung. Setiap satu menu mempunyai penggemarnya tersendiri. 10-10-nya alhamdulillah menjadi bestseller. Yang unik antaranya sate tulang, sate tongking, sate burung puyuh, sate kambing, sate perut tali, perut babat. Sate itik pun antara yang menu baru yang kita cuba dan mendapat sambutan. Ibu kepada dua cahaya mata ini sentiasa memastikan peniagaan sate dilakukan setiap hari agar permintaan pelanggan mencukupi. Dia punya resepi adalah sama, tapi cara dia. Pada sate tulang, dia ada rempah yang lebih sikit, gula lebih sikit. Kalau pada sate ayam, mungkin gula dia kurang sikit. Sate perut, bila kita dapat bahan mentah, kita kena rebus dia. Dalam 4 jam, bagi dia empuk. Bersih dan kita potong, kita gaul dia dengan rempah dan kita kena masakkan dia. Perut tali, lepas tu bila kita dah rebus, dalam 4 jam biasa dia dah lembut. Kita potong, kita gaul rempah dan kita boleh cucuk dan bakar. Satu lagi sate telur puyuh. Lebih kurang macam sate telur pindang. Tapi rempah yang diperap, resepi dia sama. Kita meniaga dah hampir 8 tahun, itulah resepi dia. Seawal jam 5 petang, setiap hari pelanggan sudah mula datang menikmati hidangan sate. Yusri akan memastikan menu yang dibakar dimasak dengan sempurna bagi mengekalkan rasanya. Untuk buat sate tulang ni, kita beli rangka ayam yang dah siap. So kita guna 100 ekor satu hari. Kalau habis, habislah. Maknanya kita buat production setiap hari. Permintaan masa cuti sekolah. Jadi pengunjung daripada luar Negeri Sembilan datang nak try sate tulang tu, diorang datang kat sini. Bersifat mudah dibawa ke mana sahaja dan senang untuk disediakan menjadi idea Pesara Askar Morzerin Rebu 72 tahun mengilhamkan popiah sate sebagai inovasi makanan tradisi masa kini. Mula meniaga sate sejak tahun 1990, kini anak kelimanya Shazarina Morzerin 34 tahun menyambung legasi perniagaan keluarga. Sebenarnya sate Pak Ian ni dia turun temurun daripada kedua-dua belah pihak lah. Atuk saya diusahakan oleh mak dengan ayah saya. Tetapi untuk yang inovasi popiah sate ni, dia start sekitar tahun ni, sebenarnya idea daripada ayah saya. Sate yang dulunya atau yang mula, dia ada lidi dan dibakar. Sate yang popiah ni, dia tidak ada lidi dan tidak dibakar. Dia melalui gulungan, terisun sama. Dia potong, dia digaul dulu. Dia ada kuah air di blender, jadikan halus. Baru jadi popiah.
dan juga digoreng. Tercetuslah dia punya popiah sate dan sate goreng. Tapi kita buat dalam frozen lah. Terpulang kepada kreativiti pengusaha untuk mencipta kepelbagaian menu asalkan setiap hidangan masih relevan untuk dimakan. Sebenarnya untuk popiah sate ini, sama saja daripada ramuan sate itu, kita boleh buat pelbagai sate, popiah sate. Dan sekarang ni kita cuba untuk kalipap sate dan mungkin lepas ni kita boleh try daripada isi sate itu membuat sandwich. Itu kita akan cubalah. Sebagaimana sate yang dicucuk, popiah sate ini turut dihidangkan dengan kuah kacang. Bila awak nak beli, dia boleh bawa mana? Simpan di rumah. Orang datang, ambil dan goreng. Tak ada masalah. Yang kuahnya tu ambil air panas masuk, boleh makan. Dalam masa satu minit, dia boleh simpan. Lama dalam dua bulan, tiga bulan, dia boleh simpan. Sate goreng juga antara produk sate Pak Yan yang sering mendapat permintaan ramai terutama menjelang musim perayaan. Ada orang dia suka kepada yang klasik, ada yang suka kepada inovasi. Ada cita rasa dia tersendiri. Setakat ni feedback samalah. Walau apapun cuba bentuk sate yang diketengahkan, ia tetap menjadi pilihan ramai tanpa mengira usia. Khusus buat penggemar makanan laut, sate tuna antara variasi sate yang boleh dicuba. Uniknya, isi sate ini menggunakan isi tuna sirip kuning yang hanya boleh didapati di lautan Kepulauan Borneo. Kalau kita bercakap tentang ikan dan kita nak buat sate, kan? Of course, kita tahu sate ini kita perlu cocok dan sebagainya. Jadi, tidak semua jenis ikan adalah sesuai untuk kita jadikan sate kerana kita perlukan kemampatan, tekstur dan sebagainya. Cara potongan juga sangat penting. Kita menggunakan ikan tuna sirip kuning kerana kepadatan dan tekstur dia yang sangat bagus. Pada masa yang sama, dia memberi manfaat. Selalu bila kita cakap tentang tuna, orang selalu ingat ia adalah ikan tongkol. Tapi sebenarnya kita tidak menggunakan ikan tongkol. Kita menggunakan tuna sirip kuning yang mana dia adalah kedua yang terbaik dalam keluarga tuna. Umum mengetahui kebaikan dan hasil yang terdapat pada ikan salmon. Tetapi ikan tempatan seperti tuna ini sebenarnya tidak kurang hebat. Inovasi makanan seperti sate tuna ini adalah satu pelabuhan jangka panjang jika bertepatan pada cara pembuatan. Mungkin dari segi asasnya agak sama, tetapi sebenarnya ketelitian tu kena pada cara potong. Ayam dia sangat berbeza. Ikan ni dia perlu ada cara potong yang tersendiri so that bila kita potong, dia tak lerai. Of course lah kita perlu perapan yang kita buat sehari sebelum dan kemudian barulah kita cocok pada sate-sate berkenaan. Mencocok ikan punya loin pada lidi sate tu tak sama dengan ayam dan juga daging. Sate tuna sirip kuning ni kita buat dalam pelbagai flavor. Ada black pepper, kita ada barbecue, kita ada original dan satu lagi kita ada honey. Jadi itu mengikut cita rasa masing-masing lah. Apa yang membezakan sate tuna dengan sate lain, ia lebih enak dicicah bersama kuah lada hitam. Ikan tuna sirip kuning ni sangat besar. Kalau katalah ikan sirip kuning yang 80 kg, kita hanya boleh menggunakan 40 ke 45% saja daripada keseluruhan ikan tu. Bermakna kita memang ambil bahagian loin dia yang betul-betul muscle yang sesuai untuk kita gunakan. Idea asal dia daripada Jabatan Perikanan Malaysia. Kami sebagai usahawan, Dr. Tuna memfokuskan kepada produk berasaskan tuna sirip kuning. Pada masa sama, kita cuba inovasikan sate tuna ni bukan setakat sate tapi pada produk-produk yang lain juga. Kita ada tuna bum puff, burger, patty burger, nachos. Kita mix with tuna chunk ataupun fillets dan juga wrap. Walaupun harganya sedikit mahal, namun kandungan khasiatnya yang tinggi menjadi pilihan mereka yang mementingkan kesihatan. Ia adalah ikan dari kategori ikan laut dalam. Jadi dia mengandungi oksigen yang tinggi dalam dia punya loin dan omega 3 serta proteinnya sangat tinggi. Jadi dia bagus untuk kulit, untuk kognitif otak, masalah sembelit kerana dia rendah lemak. Sangat sesuai untuk orang-orang yang rasa nak cuba pada makanan yang sihat kerana protein dia tinggi jadi lebih cepat kenyang. Tidak salah untuk mencuba sesuatu yang baharu. Kreativiti dan kesungguhan dalam mencipta kelainan secara tidak langsung membawa pulangan yang menguntungkan.
Sesiapa sahaja yang menggemari donat pasti akan menyukai keenakan dan kelembutan donat bomboloni pelbagai perisa ini. Menghasilkan 14 perisa yang unik, bomboloni Zalin's Oven mempunyai rasa manis yang tersendiri. Bermula sebagai tenaga pengajar sejak tahun 2014, ibu kepada 4 orang cahaya mata ini mula mengembangkan lagi minat dan kejaya dengan membuka kelas membuat bomboloni hanya menerusi dalam talian. Nama saya Zalina binti Zainal, berasal dari Shah Alam, pemilik Zalin's Oven. Kebanyakannya krim-krim untuk filling ni kami buat sendiri. Contohnya macam pandan gula melaka kan. Jadinya filling pandan tu yang kita untuk drizzle dekat atas bomboloni tu kita masak sendiri. Sekali kita uli dough selama 15 hingga 20 minit ataupun sehingga dough tu licin, kemudian kita akan timbal, lepas tu kita akan rounding, lepas rounding kita akan rehatkan dough selama beberapa jam. Bila dia dah cukup kembang baru kita akan goreng. Lepas goreng kita sejukkan, lepas sejukkan kita akan dusting. Mampu menghasilkan 500 hingga 600 biji bomboloni setiap hari, dia berhasrat untuk membuka kafe suatu hari nanti. Bila bomboloni itu dah sejuk, kita salut bomboloni itu dengan snow powder. Sebabnya kalau gula icing biasa, nanti bomboloni itu cepat cair. Jadinya kita salut dengan snow powder, dia tahan lama. Selalunya kalau kita salut tengah hari pun sampai malam masih lagi okey. Customer itu akan kenal sebabnya daripada feeling tu. Kan, daripada feeling tu, dia punya hiasan dekat atas tu memang nampak berbeza. Cabaran yang paling getil lah kan bila dough yang kita buat tak menjadi, selalunya terkurang cecair atau terlebih cecair, jadinya dough tu tak boleh ditimbang atau di rounding dan hasilnya pun tak memuaskan, jadinya kita terpaksa buang. Lebih istimewa lagi, ia juga membuka ruang pekerjaan kepada mereka yang ingin menambah sumber pendapatan, terutama pelajar universiti dengan mengambil pesanan bomboloni untuk dijual semula. Harga dia murah, memang murah lah. Feeling dia pun penuh, macam puas lah makan. So selain tu macam perisa dia pun banyak, so macam kita boleh pilih lah berbagai perisa ni. Dia sedap, lembut dan krim dia banyak. Pandan, chocolate chips, strawberry dengan coffee and cream. Tidak mudah berputus asa menjadi kunci kejayaan wanita ini untuk meletakkan dirinya sebaris dengan usahawan sedia ada. Idea yang terlintas di fikiran tidak dijangka sama sekali akan membuka jalan untuk wanita ini melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Cuba mencari kelainan, wanita ini menjalankan perniagaan sabun pencuci pakaian berkualiti tinggi. Lebih istimewa lagi, perusahaan ini membuka ruang pekerjaan kepada penduduk setempat untuk menjana pendapatan sampingan keluarga. Wanita ini boleh dijadikan inspirasi di luar sana bagi mereka yang sedang mencari ruang pekerjaan. Kita saksikan. Kesempitan hidup dan kesusahan membesar bersama adik-beradik yang ramai telah membuatkan Datin Roslina Rahman nekat mengubah nasib diri. Beliau dipertemukan jodoh bersama Datuk Syukri Ibrahim yang turut sama melalui fasa keperitan hidup serba kekurangan. Berbekalkan wang saku RM20, mereka berhijrah ke Kuala Lumpur dan memulakan kerjaya sebagai pencuci pinggan. Sebenarnya, keadaan orang kata apa sebab kerana kemiskinan. Lah. Sebelum saya selepas saya kahwin dengan Datuk, kita orang kerja biasa je, kerja dengan orang. Tapi dalam bidang catering asalnya. Saya macam saya sebagai juruwang, Datuk sendiri sebagai manager kat situ. Dari situlah kita kata datangnya idea untuk kita ada bisnes sendiri. Sebab rasa sampai bila kita nak bekerja dengan orang. Di situlah bermulanya kita cari satu bisnes yang boleh mengubah nasib kita. Bermula dengan perasaan ingin tahu bagaimana terhasilnya sabun pencuci pelbagai guna ketika bekerja di sebuah kantin kilang, membuatkan anak jati dari kedai ini nekat untuk memiliki kilang sabun sendiri. Ditambah pula membesar dalam keadaan serba kekurangan, anak lelaki tunggal daripada 11 adik-beradik ini terus fokus mengejar ilmu perniagaan untuk membantu keluarganya. Tercetusnya idea ini pada masa yang sama dulu saya pernah
menjadi seorang pencuci pinggan mangkuk di sebuah kantin. Pada masa itu, saya memikirkan bahan pencuci ini mengguna terlalu banyak untuk di semua dalam bidang pemakanan dan juga di hotel-hotel seperti di restoran. Jadi saya memilih untuk mengeluarkan produk bahan pencuci ini. Alhamdulillah, pada masa yang sama, saya juga boleh menggunakan sabun pencuci ini untuk di rumah saya juga. Kini beliau mampu menghela nafas lega. Segala keringatnya selama ini membuahkan hasil. Syarikat beroperasi dengan 10 mesin utama dan 30 kaki tangan berjaya merekodkan jualan sehingga 70,000 botol sebulan. Kami berdua datangnya daripada keluarga yang susah. Dengan adik-beradik yang ramai, dengan memang inilah kita kata sebab saya sendiri pun terpaksa berhenti belajar sebab kemiskinan, faktor kemiskinan keluarga. Tak dapat nak meneruskan pengajian saya. Selepas itu, saya berhijrah ke sini dan berjumpa dengan Dato. 2 tahun selepas perkahwinan, kita boleh. Kita ada bisnes sendiri. Alhamdulillah. Tiada istilah bersenang jika menginginkan kejayaan. Pengalaman hidup adalah pembelajaran utama mereka dalam mengorat langkah untuk terus mengukir kejayaan. Kalau kita nak jadi usahawan yang berjaya, kita banyak kena ada ilmu yang penting. Penting tentang knowledge, pengalaman apa yang kita ada sebenarnya. Kalau kita nak mempelajari dalam sesuatu bisnes, kita nak memulakan satu bisnes, contoh saya nak bagi. Contoh kalau kita nak menggunakan bisnes dalam pemakanan, restoran. Maksudnya kata kita kena tahu selok-belok tentang restoran supaya orang tak boleh nak menipu kita. Dalam hidup, pasti akan ada cabaran. Pasti akan ada ujian. Ujian tu kita anggap, ujian tu kalau kita menganggap pas ada kebaikan, insya-Allah kita akan bangun dengan mudah. Insya-Allah pasti dengan mudah kita akan boleh bangkit. Mereka juga percaya persefahaman dan bertolak ansur dalam menguruskan perniagaan bersama banyak memudahkan segala urusan. Semoga usaha mereka tidak terhenti dan terus menjadi inspirasi buat semua. Nama Termiza semakin dikenali ramai. Pasangan kembar Zaf dan Syaf ini cukup popular di media sosial dengan aktiviti nyanyian yang mereka tonjolkan. Selain daripada bidang seni, kedua-dua gadis ini begitu menggemari sukan kuda yang dijadikan aktiviti kecergasan untuk meningkatkan stamina diri. Kedua-dua mereka bercita-cita untuk menjadi penyanyi yang disegani ramai di dalam dan luar negara. Hai, saya Zaf. Dan saya Syaf. Kami Termiza. Kami merupakan gadis nona anda minggu ini. Nak tahu apa aktiviti kita orang untuk hari ini? Jom ikut kami. Jom. Aku jatuh-jatuh cinta padamu. Walau baru-baru ku mengenalmu. Pandangan pertama buat ku tahu. Ku tahu kamu, kamulah jodohku. Penyanyi duo pasangan kembar, Termiza, kelunakan suara mereka bukan sahaja dikenali di Malaysia, malah mencuri tumpuan sehingga ke negara sebarang Indonesia. Mula menyanyi sejak berusia 10 tahun, Nur Zafira Mirza Muhammad Rafiq dan adiknya Nur Syafira Mirza Muhammad Rafiq sering berkongsi minat yang sama. Minat untuk masuk dalam industri itu mula daripada umur 13 tahun. Sebab itu kita orang baru mula start main gitar. So, lepas itu kita rasa macam, oh ya, aku rasa kita boleh nyanyi. Lagi satu sebab kita orang dua-dua minat nyanyi, kembar. Lain benda lain juga. Dulu lain. Dulu dia macam, dia di Dikit Barat, saya nasyid. Lain-lain. Lepas itu, bila start sekolah menengah, baru kita buat semua sekali sama. Ku tahu kamu, kamulah. Gemar memuat naik cover video di YouTube, lagu-lagu nyanyian mereka sering mendapat jumlah tontonan tertinggi. Bidakan lagi dirimu. Sebenarnya ibu yang suruh. So kita macam, ibu, lagu tu lamalah. Mana ada orang nak dengar semua tu ibu cakap. Cuba dengar je kalau ibu cakap tu buat je. Jadi kebanyakan lagu yang ibu suruh cover, antaranya lagu-lagu lama macam Malam Bulan di Pagar Bintang. Pada
ibu suruh. Kita tak nak sebab kita rasa kita muda, tak ada siapa nak dengar. Tapi kalau ibu tu yang suruh, mesti lagu tu boleh pergi hit sampai 500,000 ke 1 juta views. Keunikan suara dengan cara nyanyian tersendiri membuatkan penyanyi duo ini mampu membawa pelbagai jenis muzik dan genre. Zaf alto, Shaw soprano. So bagi saya itu adalah satu kelebihan untuk kita orang sebab kita orang ada suara yang berbeza untuk buat satu lagu tu. Pecah suara pun macam tak susah sangat. Bagi suara nyaring, saya suara datar. So macam tak payah nak buat harmonize sangat pun. Dianugerahkan nada suara yang berbeza, pasangan kembar berusia 21 tahun ini menganggap perbezaan itu yang melengkapi harmoni sesebuah lagu. Kau tahu apa suara aku lagi sedap dengan kau macam gurau-gurau? Ada lah. Okay. Kadang tadi macam gurau. Okey lah macam ni. Sebabkan suara aku sedap, dia nak gerak solo. Dia cakap macam tu tau. Tapi saya tahu sebab dia kalau atas pentas, tak ada saya. Dia shaking lah. Dia tak boleh kalau tak ada saya. Saya cakap dengan dia. Aku rasa demi saya tak boleh pergi jauh sebab kau je. Tapi saya tak boleh perform tak ada dia. Orang komen pasal suara saya. Saya lebih sedap pada suara dia ke ataupun suara dia lebih sedap pada saya. Itu tak menjadi penghalang buat kami berdua. Dan macam mana pun kita orang akan tetap bersama. Duo ni akan ada sampai bila-bila. Kalau tak ada dia, tak adalah saya. Tak ada saya, tak adalah dia. The Mirza berharap single keempat mereka yang bakal dilancarkan pada tahun hadapan terus mendapat sambutan menggalakkan. Jika insan lain mungkin akan menganggap kesukaran hidup yang dialaminya sebagai satu halangan, tetapi berlainan buat ibu tunggal ini. Zaharah Omar, 52 tahun, hanya mengambil upah mengopek kelapa tidak jauh daripada rumahnya. Dia hanya memperoleh bayaran RM12 sehari bagi 100 biji kelapa yang dilakukan. Hari-hari pagi coleknya, RM12. Lepas tu kalau ada lagi ada orang tepat sate di pondok petik, kalau ada, kalau tak ada tak ada. Makan waktu lah. Makan mana ada makan. Anak-anak kadang-kadang ada di kampung, ada orang ajak pergi. Macam abis pun susu di kampung juga. Ada orang ajak pergi. Adik pun lupa. Macam Cik Siti Fatihah. Dia tolong juga kadang-kadang. Kalau ada orang tepat sate banyak, dia tolong colek sekali. Dan dia tak ada, dia kerja bawa anak. Semula dua kali dia balik. Kesusahan hidup yang dialami pernah membuatkan anak bongsunya, Muhammad Azmi, 22 tahun, terminum minyak tanah yang disangka air suam ketika dia berusia 7 tahun. Perihal itu menyebabkan dirinya sukar bertutur dan menjadi pengalaman hidup yang begitu perit. Maksudnya minum air, Pak. Minyak tu. Kak duduk rumah. Hidup main je. Lepas tu habis dia balik. Mari raya. Kata adik minum air. Nyegah. Siapa ke tak tu. Mungkin dia tu kata ke air masuk ke minum. Dah ke. Dia dia. Dugaan demi dugaan yang melanda namun tidak sedikit pun merungut. Mereka pernah menjamah nasi berkuahkan air garam, namun ibu cekal dan anak-anak ini sentiasa bersama melayari ujian kehidupan. Anak-anak wismanya, cucu pun ada wismanya, cucu-cucu, agak kadang anak-anak wismanya. Malam ini lah anak besar, waktu kerja kampung, waktu kerja kampung, waktu pun malah agak kadang anak lah. Semoga kekuatan akan terus dibina. Hanya doa dipohon agar sinar pelangi akan muncul meskipun hidup dibelenggu serba kekurangan. Terima kasih kami ucapkan kepada pemilik Sugar Candy Cafe yang terletak di Wangsa Maju ini. Semoga impian pasangan suami isteri ini untuk memajukan lagi bidang kek dan pastry akan terus terlaksana. Sebagai usahawan muda, apa saja bidang boleh kita cuburi asalkan ada minat dan juga kesungguhan. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami, NonaTV3. Dan jika anda ada apa saja pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita, inspirasi semua.
semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Cabaran ditanya ni semua.